Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kawan, berjumpa kembali di Des Channel, channel yang sederhana ini yang selalu menyajikan video unboxing dan tutorial dan cara ya. Ini di video kali ini kita mau pasang ini whistle. Jadi suara siulan di knalpot seperti suara turbo, mesin turbo. Nanti pasangnya tinggal dimasukin ke dalam ujung knalpot. Nah, ini kemarin belinya di online ya, di online shop dia. Harganya itu murah banget, cuman 16.000. 16.500 apa ya? Jadi 17.000 lah taruhlah. Nah, di dalamnya apa aja? Di dalamnya itu ada ini ya. Seperti ini. Dia warnanya itu stainless. Tapi bahannya sih aluminium ya kayaknya. Ini aluminium, yang ini besi. Dapat juga baut L. Nah, baut L sangat kecil sekali. Habis itu ini ada baut, ada murnya dan buat L-nya. Buat nyetel mungkin di sini ya, nanti taruh di sini nih. Jadi mungkin buat setelan suara siulnya kali ya. Nanti kita coba. Oke, ikuti terus videonya ya. Yang belum subscribe enggak ada ruginya kalau kita mau subscribe. Kawan semua yang suka video ini di like, di komen ya. Kita kalau perlu di share ya. Nanti kita lihat hasilnya. Kita dengerin suaranya kayak apa ini sebelum kita kasih si efek turbo ini ya, with turbo whistler. Kawan, itu dia tadi ya, itu suara yang tidak pakai turbo whistle-nya. Habis itu kita sekarang mau pasang turbonya ya. Kita terus videonya. Oke, ini kita udah siapin kunci 8 ya, kunci 10. Kita kendorin ininya. Mudah sekali ya. Kita kendorin. Habis itu kita pasang yang setelan ini ya, yang pakai kunci L ini. Kita masukkan ke atas ini. Nah, jadi mungkin ada efek berbeda ya, ini ke di atas, ini di bawah. Kita masukin ya langsung. Jadi kencangkan sampai dirasa cukup kencang, dan sampai dia terjatuh ya. Ini udah kencang kayaknya. Kita langsung tes suaranya kayak apa ya. Ya, tadi dipasangnya seperti ini posisinya, jadi suara itunya kurang maksimal ya, suara efek turbonya kurang maksimal. Dia di bawah tuh, lubangnya di bawah nih. Jadi kita coba putar ini lubang ini ke atas, mungkin ada agak beda ya suaranya. Kita coba tuh, kita coba pasang terbalik, jadi lubang si fluidnya di atas nih. Dan ini memang ternyata bisa bunyi ya, jadi kita tiup gitu tuh dia bunyi. Nah, jadi kira-kira kayak gitu. Ya kawan, itu tadi udah kita coba. Yang belum subscribe nggak ada ruginya kalian klik tombol subscribe. Kesimpulannya, efek turbo whistler itu suaranya
kurang begitu keluar ya, mungkin karena ukurannya yang medium. Nanti kalau kawan mau pasang juga, coba pilih yang ukuran L ya, yang large ya. Jadi kalau yang besar mungkin dia suaranya lebih lebih ke keluar ya. Kalau yang ukuran medium itu kurang begitu kedengaran, dari luar pun bahkan nggak kedengaran, apalagi dari dalam ya. Cuman ya nggak tahu, kalau dibawa jalan kecepatan tinggi mungkin tetap ada sih efek suaranya. Jadi gitu aja ya kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah si Wistrel yang murah itu dia kurang mengeluarkan efek siulannya gitu. Oke, gitu aja, semoga bermanfaat ya.